Pekerja Madrasah Man 4 Kampar menggelar musyawarah guru mata pelajaran sosiologi secara mandiri dalam rangka meningkatkan profesional guru dalam menyampaikan mata pelajaran ke anak didik. Acara dibuka oleh Kakanwil Kemenakrio Dr. Haji Mahyudin MA Kamis 3 September 2020 di Aula Terbuka Man 4 Kampar dengan dihadiri oleh Kakan Kemenak Kabupaten Kampar Dr. Andes Haji Alfian MAG, Kasih Pendidikan Madrasah Dr. Haji Faizin MPD dan Kepala Man 4 Kampar Arjuniwati MPD, Kepala Kua Kampar Timur Rahmat SPDI dan 13 peserta kegiatan yang merupakan kepala madrasah di bawah KKM Man 4 Kampar. Kita baru saja mengikuti pembukaan MGMP bidang studi sosiologi di anggota KKM Man 4 Kampar ini. Tentu kita berharap dengan MGMP ini bisa melahirkan pola pembelajaran sosiologi yang baik sehingga nanti tentu hasilnya akan didapatkan oleh anak-anak kita. Nah, di samping itu kita juga tadi berharap karena hadir juga kepala-kepala madrasah anggota KKM Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar ini, tentu kita juga berharap pada kepala-kepala madrasah yang hadir di MGMP ini untuk terus berupaya meningkatkan mutu madrasah kita, karena kami yakin dan percaya bapak-bapak yang ada di madrasah kita punya inovasi, punya pembaharuan, punya upaya, memang kami yakin dan percaya semua itu bisa dilakukan berkat kerjasama yang dilakukan di masing-masing madrasah. Termasuk juga kami melihat bahwa kekompakan di dalam KKM ini sudah berjalan dengan baik, tentu ini akan membawakan hasil yang bisa kita harapkan ke depan untuk madrasah kita di anggota KKM ini. Landasan hukum penyelenggaraan musyawarah guru mata pelajaran adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 20 ayat B yang mengamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan keprofesionalannya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Kita KKM Man 4 Kampar menajak kegiatan MGMP Sosiologi ini yang mana pesertanya adalah anggota KKM Man 4 Kampar yang berjumlah 12 orang yang terdiri dari ada yang dari daerah Tapung, ada yang dari Bulu Nipis, ada yang dari Terantang, ada yang dari Tarebangun. Ya, pokoknya anggota KKM kita berjumlah lebih kurang 12 anggotanya ditambah satu induknya, jadi jumlah kami 13 orang. Tujuan MGMP kita ini adalah bagaimana supaya SDM dari guru-guru kita, khususnya mata pelajaran sosiologi, bisa berkembang, mempunyai inovasi, punya kreativitas dalam proses belajar mengajar, sehingga membawakan hasil yang maksimal untuk para peserta didik kita. Semoga MGMP yang ditaja oleh Ketua KKM atau beserta anggota KKM 4 Kampar bisa berlanjut dari semester ke semesternya, karena ini adalah MGMP yang ketiga pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, yang mana sebelumnya sudah kita laksanakan MGMP tahun pelajaran 2019-2020, yaitu mata pelajaran matematika dan PIKI. Berarti semester besok kita pelajaran agama lagi. Jadi itu harapan kita, semoga ini tetap berlanjut dalam kegiatan MGMP ini.